Bupati Kebumen Arief Sugianto menghadiri acara NU Wirogaten Bersolawat dalam rangka keramat solawat malam 1 Syuro Jumat 29 Juli 2022 di Masjid Nurul Huda Dukuh Banjengan Desa Wirogaten Kecamatan Mirit. Hadir mendampingi staf ahli bupati bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Sukamto, Kepala Bapeda Edi Rianto, serta Kabak Keserasetda Kebumen Suyitno. Dalam kesempatan tersebut, ratusan jamaah yang hadir khidmat melantunkan solawatan. Selain itu, acara juga diisi dengan doa bersama di depan 50 ingkung dan ambengan yang dibawa masyarakat, serta santunan kepada 24 anak yatim piatu yang diserahkan Bupati. Dalam sambutannya, Bupati berharap melalui solawatan ini, Wirogaten penuh keberkahan. Arief juga mengingatkan bahaya dampak negatif handphone, khususnya internet. Menurutnya saat ini banyak konten yang tidak semestinya dilihat oleh anak-anak. Untuk itu Bupati mengingatkan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya saat menggunakan internet. Selain itu ia juga mengajak untuk bijak menggunakan media sosial karena ada Undang-Undang ITE yang mengatur setiap apa yang kita posting. Dari Mirit, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Bah,